selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Hari ini kita lagi ada di London. Sebetulnya kita ke London ini bukan sengaja mau jalan-jalan ya guys. Cuman tuh aku dan anak-anak mau memperpanjang paspor, Indonesian paspor. Jadi ya sekalian aja kita kesini. Unfortunately kemarin itu hujan. It was raining yesterday. So kita nggak bisa explore. Kemarin itu kita ke Sea Life dan kita jalan-jalan sedikit lah. Tapi karena hujan jadi kita nggak bisa explore banyak ya. Tapi untungnya hari ini cuacanya cerah sekali guys. Hari ini tuh terbayar lah. Jadi kemarin itu bener-bener horrible weather. Tapi hari ini terbayar sudah. Di London itu kita cuma 2 hari, kemarin dan hari ini. Dan kita nanti sore balik lagi ke Birmingham. Kita kesini menggunakan kereta api guys. Pokoknya seru banget. Jadi kita gak usah pusing buat driving dengan traffic. Jadi kita pakai train ya, dan lumayan juga harganya murah. Dan kita tinggal di salah satu hotel di mana hotel ini sangat recommended banget buat keluarga seperti kita yang punya anak kecil. Dan tempatnya juga strategis banget loh. Sekarang aku lagi nunggu di sini guys, lagi nunggu anak-anak lagi main di taman. Tadi kita udah ke London Eye. Kalau kalian ngikutin aku pasti kalian udah tahu, pasti setiap tahunnya kita kesini. Setiap di musim summer pasti kita kesini guys. Tapi hari ini aku akan ajak kalian lagi keliling-keliling di London Eye, keliling-keliling di sini lah, pokoknya di city center London ya. Pokoknya kalian ikutin terus lah kita jalan-jalan ya. Jadi hari ini kita agendanya ya jalan-jalan, liatin view di London, jalan-jalan traveling sambil nyelam minum air gitu ya. Jadi sambil kita ada keperluan untuk memperpanjang paspor sambil kita bisa jalan-jalan juga guys. Anyway, sekarang aku lagi ada di park. Di park ini apa namanya, kurang tahu juga ya parknya apa. Cuman ini tepat banget di belakangnya London A. Jadi sebelah sana itu parknya penuh banget, banyak yang piknik karena cuacanya, bener guys, cuacanya untuk hari ini keren banget, panas. Ini temperature sih saat ini sekitar 17 derajat, tapi nanti ke siang itu akan nyampe 23 derajat ya guys. Jadi udah siap-siap kita dengan lotion, jangan lupa kalau kita panas lotionnya, sunscreennya, jangan lupa hatnya juga disiapkan, sunglassesnya juga, yang paling penting adalah water, air ya. Gitu aja, pokoknya kalian ikutin kita terus kalau kalian pengen tahu bagaimana di jalan-jalan di London ya. Banyak orang yang liatin guys. Kayaknya aku ngobrol terus ngobrol apa gitu, karena di sini kan multi culture, banyak orang yang turis-turis juga yang datang ke sini ya. Jadi aku ngomong bahasa Indonesia mungkin orangnya, ini orangnya dari mana sih gitu. Oke guys, gitu ya, pokoknya ikutin kita terus. Hari ini agendanya kita cuma 2 attraction. Kita ke London Eye sama ke Madame Tussauds. Kalau kemarin kita ke Sea Life. Karena kebetulan guys, untuk kita masuk ke tempat atraksi itu kita mempunyai Marlin Pass nih, Marlin Pass. Dan kita cuma bayar 1 kali 1 tahun, jadi member gitu guys. Tapi kita bisa visit hampir 32 tempat attraction di UK kapanpun kita mau gitu. Nah kalau satu tiket kayak sekarang ke London Eye, London Eye itu sekitar 34 atau 35 gitu ya, 35 pound atau sekitar 700.000 per person gitu. Nah bayangin aja kalau nggak pakai ini 700.000. Sekarang kita berempat gitu ya, itu kan berat banget. Nah sementara kalau kita pakai ini memang kita bayarnya kayak di awal kayak berat ya, karena satu orang itu sekitar 200, karena kan lagi ini lagi diskon ya waktu aku perpanjang 150-an lah gitu, 150-an. Jadi kita berempat kan hampir 600 ya, hampir 12 juta gitu ya, tapi member 1 tahun. Tapi kan itu worth it banget, kita bisa visit gitu. Nah kalau satu kali kayak London Eye itu udah kan Madame Tussauds kan. Tapi kita mau lagi, next time lagi, kita harus bayar lagi segitu kan, itu kayaknya berat banget. Nah kalau kita bayar yang namanya Merlin Pass ini, satu kali bayar cuman harganya segitu, tapi kita bisa pergi kapanpun, anytime, dan mau again, again, and again ke sini lagi gitu, berkunjung ke situ lagi. Alright guys, itu aja informasi apalagi ya selama kita di London. Itu aja, pokoknya ikutin terus ya guys, ikutin kita bagaimana kita perjalanan jalan-jalan di London. Semoga kalian suka, and have a good day, enjoy the video.
Guys, menurut kalian tadi pemandangannya di atas di London Eye amazing kan? Nah, sekarang kita menuju ke Madame Tussaud. I don't know, darling. Oh yeah, sis. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Pass tequila with some salt and lime. So